baca baca banyak ni. Sekarang ni ada baba ke ada sekarang ni macam kata ba di atas baba di bawah pi. Betul lah baba pergi ya. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gapan. Okay, kepada siapa yang request suruh keluarkan mana motor RZ Purple Gapan. Ha, untuk hari ni Gapan belanja. Ambil anak sekolah naik RZ Purple. Okay. So Gapan agak terlambat sikit saya ambil Cemboy ni. Mungkin dia marah lepas ni sebab lambat. Hari kat rumah baring-baring nenek kan. Dia tengok jam, push, 12.20 lebih lah. Ini mesti cemerungut ni. Papa ni lambat lah. Itulah inilah kan. Suruh keluarkan tu. Ha, ni kapan nak keluarkan ni. Kau lepas ni kau nak apa ni? Jangan minta motor bajet pula dah. Motor bajet kapan tu jarang kapan keluarkan. Kau nak keluarkan dia tu jenuh. Berselimut, berselumbung dan sebagainya. Kau tu nak masukkan balik nanti je. Letih. Motor bajet tu dia agak baru. So dia kena jaga lebih sikit lah daripada aroma. Cih, sampai tahap tu kan. Mana Cemboy? Hai. Mana Cemboy? Cemboy. An. Oi. Mana Cemboy? Hai. Tukar motor lain. Apa hal? Asal? Kenapa? Ingat naik je. Cemboy suruh tukar motor lain. Eh, kena orang. Nanti kena orang. Ya, terbalik. Cuma pusing-pusing tengok. Tengok orang. Kenapa nak tukar motor lain? Sebab. Dia orang bising. Bising? Ha, jadi tukar pergi. Tukarlah nak. Jadi motor lain. Bising kenapa dorang? Dorang huyo-huyo. Ha. Tukarlah motor lain pak. Bye. Bye. Motor red je memang orang bising. Siap ada set mirror lagi pak. Ha. Jadi papa keluar dengan mama je. Tahu pergi kamu dah kan? Bukan lah. Papa pergi makan. Dekat Kuang. Balik Kuang baru papa singgah kamu dah. Papa jom. Ni patutlah lambat. Eh. Saya tunggu berjam-jam dah. Oh, lambat sikit je. Takkan berkira. Takkan berkira kot. Mana ada dah nak 20 dah ni, Pak? Ha, tak apalah. Cem, kan selalu sini dia, Papa. Eh, mana dah? Iya. Papa yang dah selalu sidai yang Cem dah. Yalah, yalah. Nanti kita sidai pula, Papa. Jadi hanger, Papa. Ha, ceput. Cem, petang ni kan mesti Cem dapat main TV. Kenapa? Petang ni mesti Cem dapat main TV. Kenapa pula? Sebab barang yang rosak tu dah sampai. Nanti jam sekarang. Nanti jam pergi sekolah bawa repair. Okey, ngam. Repair jelah sekarang apa masalah? Ha? Repair jelah masalah. Panas. Bukan petani kita akan repair ATV Cemboy. Supaya dia dapat menebas ataupun melanggar rumput yang semak-semak belakang tu kan, Cem. Cem sliding dekat rumput-rumput tu ya. Papa malas nak mesin rumput. Cem drift ke, Papa? Drift. Ha. Cepat naik ke drift? Pantai. Encik kena ada leca-leca. Lepas tu, encik kena panas sikit. Nanti dia drift. Oh, tak jatuh? Tak terbalik? Tak. Cem pandai kawal? Dia hampir. Tapi dia hampir jatuh. Tapi tahu macam mana. Eh. Kalau dia dah jatuh, janganlah pulas lagi. Oh, kawal lah imbang dia? Ha. Kenalah lepas minyak dia. Macam tu ke? Eh? Ha. Itu hari Mama tengok Cem tak balik lah sekali. Ha, kan Cem dah lepas dah total minyak dia. Tu yang dia pulang balik tu? Ha. Oh, kalau tak, tumpah. Ha, kalau tak tumpah. Onggeng. Ha, onggeng putus kepala. Putus? Ha. Cem, kita nak pergi mana ni, Cem? Pergi beli mainan. Ha? Pergi beli mainan? Ha. Kat mana? Dekat Inggeris. Dekat Inggeris? Ha.
Aduh, jauh aja, panas. Boleh apa? So sekarang ni, guys dah lama tak tengok motor ada tag purple papa. Guys suruh keluarkan motor ni. Itu yang papa keluarkan ambil cermin naik motor ni. Tapi orang kau macam bising. Okey guys, sekarang dah tengok belum? Sekarang Farah dah tengok belum? Okey tak? Okey. Okey tak okey. Nak lawan? Kalau nak suruh beli, kalau korang nak suruh Gaban beli lagi motor. Hah? Gaban pula beli. Woi, mana tan duit? Encik mana? Oh, punya duit cermin lah. Tak. Ha, itu? Apa duit papa beli dia lah. Duit papa kan ada 5 juta. Banyaklah. Makan modal je. Habis tu bapa belikan mainan encem, tak makan modal pula. Mainan encem murmur. Nak beli mainan. Mana ada mainan lah. Ada lah. Kat mana? Dekat kedai UA. Mainan apa? Mainan terbaru. Ya je. Ada 21. 21? Harga dia? Tak. 21 mainan baru. Banyak kan? Kau nak kena beli ke ni? Aduh. Cakap guys, guys jom beli mainan jom. Guys jom beli mainan jom. Dekat mana? Dekat kedai UA Cahaya. Makan modal. Makan burul. Jem duduk kat tangki bapa ni tak kemek ke? Tangki bapa jem? Tak. Calah lah motor bapa jem. Yang jem yang calah dia lah. Jem yang calah dia lah. Jem yang calah? Macam mana jem nak boleh calah? Tempat cacingnya ada lagi. Cacingnya ada lagi? Kena berak dulu baru keluar. Alamak, kena berak dulu baru keluar. Tapi itu belum rasa dah tengok. Macam-macam. Jep, hari ni sekolah okey tak? Okey. Ha? Okey. Test? Test? Belajar apa? Bapak, ada ikut 3. Ada bapak. Ada bapak? Tapi apalah, nak terbaca janganlah balik bayar. Baca yang lain. Babu ke? Masalahnya dia memang dia bak. Pasti kalau balik bawah dia big. Jadi dia terbaca macam tu. Weh. Hi. Apalah macam ni? Mencarut. Banyak dia kan. Lain kali kalau tak sengaja sebutlah lain. Janganlah balik bayar. Sebutlah babu ke? Tapi masalahnya dia sebab dia apa? Bawa dari atas. B itu dari bawah. Jadi terbaca lah tu. Maknanya betul lah, bukan salah. Nak sebut baba ke nak sebut balik bayar? Maknanya dia maknanya bacaan dia baba. Tapi dia terbaca babi. Hey! Macam mana boleh terbaca babi? Sekarang ni dia baba ke dia babi? Sekarang ni cem kata ba di atas baba di bawah bi. Betul lah babi, pasal baba mungkin ya? Sebab alat Habis cikgu tak marah? Tak. Cikgu cakap apa? Cikgu tak dengar. Tak dengar? Tak. Sebaik cikgu tak dengar. Cikgu dengar je. Siap je. Kena bantai. Kena rotan. Kena rotan yang rasa kena gigit nyamuk. Kenapa? Kena rotan rasa macam kena gigit nyamuk. Oh. Tak sakit dah kena tu. Cem jauh je nak beli mainan cem ni. Aduh, penat. Alah, kalau dia saya dia ayah pun orang marah pula. Itu kan mahal. Jadi dia ajar lah kena ikat. Dia cahaya tu. So guys, nantikan mainan baru cemoy. Tak tahu mainan apa. Beli kat UA Cahaya. Let's go. Yeay, sampai. Okay guys, alhamdulillah dah selamat sampai di kedai UA Cahaya. UA Cahaya. Jom cari. Mana kemanggil?
Nanti kena pandai rata je. Manakah Uncle dulu? Uncle, manakah? Cari apa eh? Manakah Uncle dulu? Nak cari. Ha, dah jumpa dah harga 12. Apa benda tu je? Macam pun tak tahu. Ni. Cepat. Mencari sampai jumpa. Mana yang kata ada mainan baru? Tak ada pun. Ah, ni lah mainan baru. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alah, tak ada beli tu. Macam kat pandai main pun. Pandai? Cepat. Ni lah mainannya. Alah. Ambil cepat. Susah nak ambil. Ayu. Tajam lah sangat. Pergi, Angel. Angel, berapa ringgit? Angel, ini berapa? RM4.90. Bayar? Cuma tinggal 5 sen je. 5 sen je? Ini RM4.90. Ni? Aduh. Apa pun, kan? Makan modal. Kat. So, guys. Cik Boy ajak pergi ke sini, guys. Apa barang dia ni? Berapa? RM4.90. Ah, kat. Bayar kat. Bawa balik dulu. Hai, bayar dulu. Okey, girl. Woman and Dre cakap. Okey, uncle. Woman and Dre. Woman and Dre, ha? Let's go. Tak sabar nak punya pusing. Yelah, Cem. Ya. Yeah. Cem, calak, Cem. Calak apa? Dah higit je pun. Cem berak ke apa ni? Haa, Cem berak. Bos. Eh. Hey. Alah ni, ha. Beli apa mainan dia. Mainan robak. Mana robot? Ikan robot macam cube. Cube Rubik. Dah sebaik saya tak beli kakem brain. Kalau kakem brain punya ada bentuk bulat. Bentuk bulat? Haa. Bagus ke tak bagus? Tak. Tak bagus? Tak. Bye-bye. Nanti ambil duit kat rumah. Nanti ambil duit kat rumah. Okey guys, ini saja perkongsian Cemboy pada hari ini. Yang macam beli Rubik. Dia kata nak beli mainan, tapi sampai tengok dia beli Rubik. Rubik macam mana? Mainan ah? Mainan itu. Mainan ke? Ah, iyalah. Ini adalah Rubik guys. Rubik 3x3. Ya. Yeah. Ah. Okey, sampai sini saja. Okey guys, sampai sini saja perkongsian